Halo teman-teman, balik lagi channel gua Extreme Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ini ada update teman-teman, update besar. Jadi ini ada World Class Player Challenger Transfer. Jadi step up Jerman teman-teman, step up Jerman dikeluarin lagi teman-teman. Tapi step up ini ditambah satu pemain baru, Schneider biru. Ditambah Muller biru itu bisa hidden ability. Oke, kita lihat dulu Schneider-nya teman-teman. Kita lihat dulu Schneider-nya. Jadi attack 19.300, defense 15.000, physical 16.300. Team skill-nya itu agility type European player. All stat plus 13%. Terus forward sama goalkeeper plus 13%. Ini skill-nya shoot, keeping fire. Sub skill-nya interception sama ada one two. Pasifnya penalti area master plus 20%. Oke, jadi teman-teman ini momentum shoot-nya ini lumayan kecil ya teman-teman ya, enggak segede shoot-nya Schneider yang lain kayak Neo Fire itu bisa 470-an kalau enggak salah teman-teman. Ini 440. Oke, nanti kita lihat statusnya Schneider-nya, detail-nya teman-teman. Kita bahas dulu satu-satu. Terus ada Muller, ini Muller biru. Bisa di hidden Evo teman-teman. Team skill-nya berubah jadi T-type and E-type, itu all set plus 7%. Jadi awalnya itu belum di Evo itu cuman agility type all stat plus 7. Setelah di Evo ada merah jadi plus 7. Pasifnya tetap sama teman-teman. Full body stand, force 30%, momentum. Nah, ini skillnya teman-teman. Shot killer, low flying sama high flying itu plus 5%. Terus ada safety zone kayak Genzo, tapi dia cuma 3%. Kalau Genzo tuh kalau nggak salah 20%. Udah gitu pedal to the metal. Jadi kalau full power statusnya plus 3% juga. Terus ada cancel special skill block. Jadi kalau teman-teman itu matchup itu musuh ada skill block, ini bisa dibatalin satu biji. Gitu. Oke, ini ada Kals yang tackle yang biru. Ada Sester merah yang tackle. Ada Margus hijau teman-teman. Oke, kita lihat status dari Schneider sama Muller-nya. Oke, kita bahas Muller dulu ya teman-teman. Oke, gue gak punya Muller. Gue gak punya Muller teman-teman. Oke, jadi kalau kita lihat setelah di Evo itu dia cuma nambah dikit ya teman-teman ya. Statusnya dikit. Pansnya doang ya kalau gak salah. Apa pan sama catch-nya naik dikit. Jadi kalau kita lihat ini hidden Evo ini sebenarnya nambahnya nggak terlalu banyak teman-teman. Nambahnya nggak terlalu banyak. Emang dasarnya ini keeper memang udah kuat. Udah kuat ya teman-teman ya. Cuman dia kalau hidden ability-nya nyala itu baru makin kuat teman-teman. Apalagi ngadepin low flying, high flying, udah gitu full power, udah gitu shoot dari luar juga dapat plus buff teman-teman. Lumayan ya 5%, 3% itu lumayan teman-teman, bisa naikin sampai 500 ininya tangkapannya atau enggak catch-nya. Oke, terus kita lihat Schneider ya teman-teman ya. Schneider yang baru. Oke, jadi shoot-nya ini gede ya teman-teman ya. 8.600. Kayaknya ini lebih gede dari DF teman-teman. Ya.
Cuman yang kecil ini pas passingnya teman-teman ya. Kalau DF itu dribble, passing, shoot itu lebih gede ya teman-teman. Udah gitu yang agak kecil itu powernya ya teman-teman. Powernya 5200-an. Oke, kita lihat skillnya itu. Oh, berdua ya, Kalt sama Schneider. Jadi kalau nggak punya Kalt nggak bisa di shoot teman-teman. Jadi mesti punya Kalt. Lebih bagus Kaltnya yang warna biru. Cuma kalau nggak ada yang biru ya yang lain juga nggak apa-apa. Terus ada mentalin dua pemain. Oh, pantes. Ini kenapa momentumnya kecil? Karena dia doesn't lose momentum. Ternyata bisa shoot dari jauh. Oke, ini kita bandingin sama Schneider Dev ya teman-teman ya. Oke, sebentar nih. Jadi kalau kita lihat statusnya ini nggak terlalu gede ya teman-teman. Cuman yang menonjol itu di shoot. Tapi kalau di dalam kotak penalti plus 20% ini baru GG ya teman-teman. Ini baru gila. Oke teman-teman, bayangin aja ini 8600 ditambah 20%. Itu kurang lebih jadi hampir 10.000 ya kalau nggak salah nih. Bu, 10.000-an teman-teman, 10.000-an. 10.000-an. Itu baru GG ya kalau dalam kotak penalti ya. Nih, kita bandingin sama Schneider DF. Tuh. Yang tadi 8600, ini 8400. Dribble yang tadi 6300-an, ini 6400. Nah, ini powernya yang beda, teman-teman. Powernya. Powernya itu 7300 yang ini. Yang tadi itu cuma 5300-an, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita, apa actualnya nanti kalau main mungkin total shootnya itu kurang lebih mirip kayak Schneider ini teman-teman, Schneider DF. Tapi kalau full powernya nyala, penalti area masternya nyala, itu lebih gede dari Schneider DF teman-teman. Kalau pasifnya nyala. Oke, sebelum gacha kita apa nih? Kita lihat dulu sebentar. Nih kan ada update-update yang lain ya teman-teman. Oke, ada Tsubasa Cup. Ada Tsubasa Cup, teman-teman. Lumayan buat nambah DB. Nah, ini buat hidden ability evolution Muller. Ada rate ya, teman-teman ya. Nanti gua buatin tutorial kalau gua bisa. Ya. Terus ada klub kebetulan baik, teman-teman, buat nambahin DB. Nah, ada skenario baru. World Youth Championship Part 1. Oke, ini ngikutin di ininya ya teman-teman ya. Lanjutan ceritanya teman-teman. Lumayan ya, kurang lebih 40 bolaan teman, 40 DB ya teman-teman, lumayan. Persiapan buat DF juga. Oke, ini ada rate-nya si Larson yang baru buat dribble rank C. Ini kayaknya Muller di hidden Evo teman-teman, kayaknya DF kecil kemungkinan itu bukan Muller. Masa Muller 3 biji ya teman-teman ya. 2 hidden ability, 1 Muller DF. Kok AGG banget klub, nggak jelas maksudnya apa ya. Kemungkinan sih kalau gue bilang berarti tinggal Zino merah. Zino merah sama Espadas. Kalau Espadas merah yang keluar, gua nggak bakal gacha teman-teman. Gua nggak bakal gacha. Jadi buat sekarang gua bakal gacha untuk non Eropa aja teman-teman. Non Eropa, non Jepang. Kalau non Jepang gua gacha. Kalau Jepang pikir-pikir, bisa iya bisa enggak. Kalau non Japan pasti gua gacha teman-teman. Oke, ini ada Latin pickup transfer tanggal 22 teman-teman. Itu lusa. 22 sampai 24. Oke, ini juga ada Dias baru teman-teman, warna hijau, More Than a Miracle. Ini Dias baru apa bukan ya? Coba gua lihat dulu sebentar ya teman-teman. Ini Dias baru bukan ya? Yang baru tuh apa ya? Dias. Oh bukan teman-teman, berarti itu cuma Latin transfer ya teman-teman. Latin transfer yang di up lagi buat mendapetin
Latin, pemain Latin teman-teman, South America. Oke, kita gacha teman-teman. Kita gacha, kita keteng dulu. Oke, ini gua cuman sampai 2 step dulu ya teman-teman ya. Gua cuman sampai 2 step dulu. Karena gua mesti kumpulin bola juga. Jadi nanti kemungkinan bakal gua habisin sampai step 7. Yuga-kun. Ike. Oke. Larson dulu. Oke, teman-teman gua, satu step itu ada yang dapat 3 SSR. Dua step ada yang dapat 5 SSR. Nih kayaknya pada wangi-wangi ya, teman-teman ya. Waduh, ada chance lagi. Tapi enggak ada burung. Salah sih. Sekikun. Oke. Nah, Nike. Oke, kita langsung step up 1, step up 2. Pertama 30, 40, 50, 50, 50, 50, teman-teman. Oke. Oke, ini ranjau gua ada banyak, teman-teman. Ada Kals, Kals biru, ada Sester merah, ada Margus hijau, teman-teman. Yang gak punya gua Schneider biru, Schneider hijau, sama Muller. Wah, suram nih. Oke, kita terusin. Oke, 40, ayo dong. 40. Oke, ayo dong. Satu aja. Aduh, gak dikasih lo. Aduh, Roberto yang nongol ya. Oke, ini karena bola gua sisa 50, teman-teman. Jadi sayang kalau gua geber sekarang, gua nggak bisa ngeteng. Dream Ball Cell belum nongol gitu. Jadi gua mainin dulu nanti skenario, nanti kalau udah dapet nanti plus Dream Ball Cell baru gua lanjutin step 3, step 4, step 5, step 6, step 7 gitu. Oke, segitu aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.